Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun aw kama qala aidan qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sallallahu alazim ya ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Salam ta'zim dan hormat kami kepada guru kami yang mulia wabilatul mukarram wal muhtaram ustadzuna kiram Bapak Kyai Haji Muhammad Nasir, mata'ana Allah bituli hayati. Amin. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Amin ya Rabbal. Guru kami yang mukarram Bapak Kyai Haji Ahmad Masilah MPD, Kyai Haji Iman Fadlur Rahman Akhinal Aziz, juga Kyai Haji Hasanuddin. Salam ta'zim juga buat guru saya, Guru Asisuddin, juga Guru Dani, Guru Nur Amin Muti, Guru Haji Najmudin, Guru Kamal, Guru Seni, Guru Dadang, Guru Irfan, Guru Dayat, Guru Adun. Ini saya sebutin semuanya nih. Dan Guru Haji Sakir, Guru Haji Salim, dan semua para tokoh masyarakat terkhusus buat orang tua, sekaligus juga mertuanya almarhum, dan keluarga besar beliau dari almarhum yang di Kampung Irian, semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di majlis yang penuh berkah ini, moga Allah berkahi kita semua. Amin. Dan segala doa yang dipanjatkan mulai dari malam pertama sampai malam yang keberapa ini? Yang kesembilan, kita niatkan mudah-mudahan baik tahlilnya, zikirnya, khatam Qur'annya menjadi penyebab turunnya rahmat. Allah ampuni dosa-dosa almarhum. Yani almarhum Ustaz Maskur bin Bapak Nur Hadi, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima segala amal baiknya. Dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Saya bersaksi almarhum min ahlil khair. Amin. Almarhum min ahlil khair. Amin. Kenapa saya bilang Ustaz Maskur almarhum ini min ahlil khair? Yang pertama, ciri-cirinya dari pertama dia masih sekolah sanawiyah sampai aliyah, jadi musrib, sampai jadi guru. Beliau ini selalu senang berbuat baik. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh almarhum, sehingga saya yakin beliau mati dalam keadaan husnul khotimah. Tinggal kita dah yang masih hidup. Kalau mati jalannya cuma dua doang. Kalau enggak mati husnul khotimah, kita mati husnul khotimah. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya wasilah ini majlis, duduknya kita berzikir, bersilaturahim. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya sehat panjang umur. Amin. Kita doain bareng-bareng, mata'ana Allah bituli hayatihim. Amin. Wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim bidarain. Amin ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika bicara soal kematian, itu bicara soal hal yang pasti. Siapapun kita, kayakah kita, miskinkah kita, cakepkah kita, jelekkah kita, muridkah kita, gurukah kita, tuakah kita,
maupun mudakah kita kalau udah wayaknya ajal nyampe, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin. Mau dia matinya karena musibah, mau dia matinya karena sakit, bahkan yang agak sakit pun kalau memang waktunya mati, mati juga. Betul enggak betul? Betul. Ini lagi pada tahlil begini ini kan, ini lagi pada tempat yang baik nih. Kalau lagi begini mati enak enggak nih? Kalau sudah bicara soal ngaji, insya Allah baik, jalannya baik. Ini jalan husnul khotimah. Amin. Ini jujur gurdani saya pegang berdiri, gori ceramah pegang berdiri ini. Tapi saya bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa kumpul. Kalau kata Imam Ibnu Hajar al Asqalani, orang bisa mati husnul khotimah, kunci yang pertama ikhlas bil ibadah. Mudah-mudahan yang doain guru maskur semuanya orang-orang ikhlas. Saya tanya yang di luar pada ikhlasnya ini. Yang di luar ikhlasnya. Yang di dalam ikhlas. Kira-kira ikhlasnya dengerin saya ceramah sampai jam 10. Sampai jam 11. Jam 11 anda ikhlas saya lemas. Ya mudah-mudahan kita semua yang doain pada ikhlas. Karena memang kita tahu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, orang kalau sudah ibadahnya ikhlas, yang berat jadi ringan, yang ringan jadi kagak terasa. Masya Allah, kana wa lam yasallam yakul la haula wa la quwata illa billah. Sekarang ini ada musibah yang paling-paling luar biasa. Guru-guru kita sudah pada dipanggil-panggilin sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua sudah rohah lil mukminin, sudah beristirahat di tempat yang luar biasa indahnya. Mendapatkan radah min riyadil jannah. Saya yakin guru-guru kita semuanya radah min riyadil jannah. Saya teringat ada sebuah ungkapan indah ketika ngaji di Kuitang sama Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang. Itu ada ungkapan indah dari Habib Abdurrahman. Malam yahzan bimautil ulama bahwa munafik. Siapa orang yang kagak sedih wafatnya ulama, orang itu udah terkena penyakit munafik. Saya mau tanya bapak, kalau ulama meninggal sedih apa kagak ya? Tapi kalau artis wafat sedih apa kagak? Sedih apa kagak? Kalau pejabat mati gantinya banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Bupati baru aja meninggal udah digantiin. Betul apa betul? Sekarang Ki Amin udah wafat, Ki Amin sudah berpulang ke rahmatullah, pimpinan kita sudah meninggalkan kita. Siapa yang bisa mirip dengan Ki Amin cuma? Guru kita almarhum almarhumah Kiai Ahmad Rosidi udah meninggalkan kita. Coba siapa yang menggantiin Allahyarham almarhum Kiai Haji Ahmad Rosidi? Ulama sudah berpulang ke rahmatullah. Paku-paku bumi udah dicabut-cabutin sama Allah. Rumah kalau udah pakunya dicopot-copotin, itu berarti rumah mau diapain, Pak? Mau diapain? Mau dirombak, mau dirubuhin. Ini berarti ulama udah kagak pada ada. Jangan-jangan kiamat makin dekat atau makin jauh nih. Makanya belum kawin, buru-buru kawin dah. Ya mudah-mudahan semua kita dikasih sehat panjang umur, bisa nerusin daripada perjuangan ulama-ulama kita. Apalagi sekarang kita lihat, mohon maaf jamaah yang dimuliakan Allah, fitnah corona masih ada baik. Iya Pak, iya. Sedih kita lihat orang sekarang mati pada diplastikin, ditaruh di peti. Mudah-mudahan kita mohon sama Allah, Allahumma adfa'innal ghala wal wabah wal bala wal fahsya wal munkar wal baq wal korona wasyufal muhtalifah. Ini kagak ada yang amin dua. Wasyufal muhtalifah wasyadaida wal mihan wasu'al fitan ma suharu minha wa ma batan min baladina hada khasa wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada fitnah, baik bala, wabah dan lain sebagainya. Amin. Yang kedua, jangan pernah kita tinggalkan di tahiyat akhir kita doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Bahkan guru kita, saya dulu ngaji sama Guru Ubaidillah, mungkin guru iman ingat Guru Ubaid. Kalau sudah bil alamina innaka hamidum majid, jangan tinggalin, apalagi langsung salam, jangan. Tambahin sedikit nih buat yang anak muda. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Bahkan ditambahin lagi wa minal maghribi wal maqsam, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allah yarham Abu Yaqi Haji Nurul Anwar, beliau nambahin, saya ingat banget, tambahin ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Baru kita assalamualaikum warahmatullahi, kita ngucap dalam hati Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Nengok ke sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wa na'. Mudah-mudahan kita terfitnah, terhindar dari fitnah dunia. Amin. Makanya Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam, mudah-mudahan kita terhindar dari azab api neraka jahannam. Wa min 'adzabil qabr, mudah-mudahan kita terhindar dari azab kubur. Amin. Ngomong-ngomong, semuanya pasti bakal ngerasain, Pak. Mau kagak mau, siap kagak siap, yang namanya kuburan pasti bakal kita rasain. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa kuburan itu sebenarnya gelap. Bahkan Rasulullah sudah ngasih tahu kita al-qabr zulmatun, kuburan itu gelap. Wasirajulaha at-taqwa, lampu penerang kubur adalah takwa kita kepada Allah. Almarhum orang yang bertakwa, Ustaz Mashhur almarhum orang yang baik, saya yakin beliau min ahlil khair. Amin. Beliau min ahlil khair. Amin. Beliau min ahlil khair. Amin. Kalau saya boleh ngomong, almarhum dunianya udah bahagia, insyaallah akhiratnya bahagia. Amin. Kita lihat bagaimana beliau sudah punya istri yang soleha, anaknya begitu tampan, mudah-mudahan bisa nerusin orang tuanya. Kemudian juga mertuanya baiknya luar biasa, ayahnya begitu sayangnya Bapak Ustaz Nur Hadi, luar biasa. Dari kecil saya tahu Ustaz Mashhur sama orang tua baktinya luar biasa, sama mertuanya juga baktinya luar biasa. Saya yakin beliau apalagi meninggal dalam keadaan sakit, kafaratul dzunub, sakit jadi pembersih dosa almarhum, insyaallah almarhum min ahlil khair. Intinya kita bersaksi semua yang hadir, mudah-mudahan almarhum min ahlil khair. Almarhum min ahlil khair. Dan guru-guru kita semua yang hadir, kita doain mudah-mudahan umurnya panjang dalam taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Mohon maaf atas silap salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.